Tuhan tidak akan membiarkan siapapun menghalang-halangi keputusannya. Mungkin mereka menjadi lebih besar, lebih kuat, atau lebih berkuasa. Tetapi Tuhan mengetahui bagaimana mengubah segala sesuatu. Seorang pria bekerja untuk seseorang yang tidak pernah dia sukai. Tak seorang pun di perusahaan itu yang menyukai pengawas muda ini, yang membuat minder dan menjadi sumber frustrasi dari tahun ke tahun. Awalnya, anak muda ini tampaknya akan terus menjadi seorang pengawas di perusahaan ini untuk 20 hingga 30 tahun ke depan. Pria itu memiliki sikap yang baik, tetapi jauh dari dalam hatinya dia berpikir bersama-sama dengan anak muda ini untuk waktu yang lama benar-benar akan menjadi penderitaan yang luar biasa. Aku tidak tahu apakah aku dapat bertahan. Kemudian, suatu pagi, dia tiba di tempat kerja dan pihak manajemen mengadakan pertemuan staf. Mereka menjelaskan bahwa istri pengawas muda ini telah pindah pekerjaan di negara bagian lain. Pengawas yang tidak disukai ini telah mengundurkan diri pagi itu. Separuh staf berlutut dan mengucapkan doa syukur kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Perubahan ilahi. Tiba-tiba Tuhan mengubah segala sesuatu. Berhentilah mengkhawatirkan tentang mereka yang berusaha menahan Anda. Tuhan mengetahui bagaimana menyingkirkan orang yang salah dari hidup Anda dan membawa orang yang tepat masuk dalam hidup Anda. Dan bahkan jika Tuhan tidak memindahkan mereka, Kitab Mazmur berkata, "Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok." Tuhan mampu membuat Anda mengatasi mereka, atau mengitari mereka, atau bahkan melalui mereka. Tetapi Tuhan akan menempatkan Anda ke tempat Anda seharusnya berada. Kebenarannya adalah Anda sedang berada di suatu perubahan dari memandang suatu mimpi menjadi kenyataan. Mari kita stay confident. Tuhan Yesus memberkati.